Oke guys, balik lagi di channel gua Ganim Blog. Kali ini gua bakal main game horror The Cabin. Ya, lihat aja emang sehoror apa ini. Apakah memang sehoror itu? Apakah horror atau B aja? Ya udah, tanpa basa-basi lagi gua main. Gua cut sampai udah mulai. Tunggu dulu. Oke, udah mulai. Nah, siapa itu? Salah bos. Karakter gua ngapa kayak gini? Lah. Woi. Ini kok nggak salah pakai shovel? Gua udah main waktu main bentar. Lihat-lihat. Tuh. Nice. Woi, ya Allah. Nah, kunci speedrun. Gak yakin speedrun juga sih. Nah, kita jelajahin kabin sini loh. Gak takut gua master kan, hilang takut dianya. Hah, apa box sampah? Ih, nggak pernah dibersihin. Wah, parah sih ini. Siapa sih kakek gua? Malas banget. Masa kotor? Oh, ada juga ini. Cepetan bersihin gitu kek, atau apalah. Ah. Oke. Kita keluar. Coy, itu satu lagi. Nah, gua buang. Oke, makan. Belum ada yang keluar. Oke, masih aman. Nah. Ya Allah. Double jump scare. What the? Gua juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ada. Really? Ambil. Mending turu. Api pipi. Apa? Panda. Itu apa? Tadi apaan? Fiu, apaan coba? Makhluk apa itu? Mata semua. Dikiranya cerita cuman candaan atau halusinasi gitu? Gila. Nah, langsung nemu. Sebuah catatan. Makhluk dengan tengkorak rusak. Hari ini telah menguntit saya. No. Saya sendirian. No, sendirian. Kenapa empat? Ritual. Oke, ini ngapa masih bisa digeser buat sembunyi? Oh ya, ini nggak bisa. Oh, lilin di mana? Lilin, gua lupa. Atau emang gua nggak tahu sih lilinnya di mana. Oh, di gudang. Oh iya kan. Apaan? Tadi kan ada tulisan di bawah boxnya, lilin gitu, candles. Cepetan, William Afton. Kita tempatkan lilin. William Afton gak tuh? Soalnya warna ungu sama. Kita nyalakin. Woi, bacon hair. Cepetan, bacon.
Itu satu. Nah. Aduh, aku kepleset. Aku di tengah. Ayo kalian semua. Hah, kok buka sendiri? No. Kok semuanya kebuka? Tutorial. Iblisnya datang di Windows. Habis itu di expel, apa sih expel? Lupa lah. Pokoknya di expel. Kalau enggak nanti kita mati. 10 detik durasinya. Di expel sebelum 10 detik. Oke, easy. Ya, apa? Ya Allah ya. Mana nih? Hey, apa? Gua enggak lihat apa-apa. Gua dengar. Woi. Jendela. Jendelanya mana aja? Jendela. Woi, lu pada kok sana semua? Gua jaga sini, gak mau tahu. Jendela sini gua jaga. Hah? Mau gua expel. Ini kayaknya enggak, ini aman-aman aja. Oh, tiba-tiba di jump scare baru juga bilang aman-aman aja. Woi. Kerja. Oke, masih 4 orang belum ada keluar. Ayo sini. Buy one kita. Buy one. Belum ada, belum muncul. Kita usir. Ya. Gua ngomong buy one beneran diajak. Gua diserang terus dah. Ayo, berani gua usir lu. Pakai mantra hitam. Ilham, ilmu hitam. Ayo sini. Woi, sini. Masuk. Sini, maju lo. Maju. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Kita selamat. Gacor kong. Ya, udah berakhir. No, kenapa keluar satu? Ya gak apa-apa sih, masih ada 3 orang. Buka paksa. Dikunci. Oke, masih 3. Oke lah, aman lah. Selidiki luar. Apa? Terus selidikin apa? Toilet. Tuh. Sana kah? Hah, enggak. Enggak bisa lu. Enggak bisa. The grave. Oh iya, the grave. Kuburannya, coy. Kuburan. Mayatnya hilang kah? Kok gajah enggak? Oke, beneran. Hilang habis ritual. No, tengkoraknya hilang. Berarti jangan bilang masuk ke truk cepetan. Jangan bilang mah itu setannya. Udah, nyala cepetan. Wah, lalu kok nggak nyala? Bensinnya habis kah? Kenapa nggak nyala? Mogok ah? Bensinnya habis. Bener. Cepetan. Speedrun. Sesuatu itu. Ya, makhluknya. Gue ikutin aja lah ini. Aku percaya sama kamu. Orang Kanada. Ya. Oh, kumpulin stick. Kumpulin. Berarti ini kegunaan stick.
Oh iya, pantesan di tadi ada stick. Nice. Satu. Api kiri. Hah? Kiri, lima kiri. Lima left. Ini punya gua. Enggak gua tahu. Nice. Dua lagi di sana kah? Udah cek. Dia cek. Cek. Oh, oke, sisa satu. Gua enggak mau, gua mau balik kumpul kecil. Woi. Cari di belakang. Siapa tahu ada. Oke, udah. Hah? Pan. Apaan? Suara kakek. Kakek? Apakah kau mimpi saja? Water suara. Oke, masih 3, belum ada yang keluar. Aman sih. Woi. Gua enggak mau dikejar monsternya ya. No, kakek. Bentar, kakeknya kan udah meninggal. Terus bater was a corpse. Tapi ada mayat. Oh iya, tadi terus mayat siapa? Jangan-jangan kakek kita yang laku ritualnya. Ah, gelap sumpah. Ntar. Ini kan lebih kiri. Ini ada. Oh, nah. Hitam. Nice. Buru-buru kabur. Fika ada monsternya. Gua yakin. Ah, tolong lari. Gua terjun. Entahlah siapapun itu. Ya Allah, apa gua malah balik sih? Kenapa gua malah balik? Tapi gua tadi udah lurus. Alah. Oke, jadi ya gua balik lagi di bagian sini. Jadi gua main dua kali nih. Ya, benar. Gua main dua kali. Karena gua enggak punya robux buat nge-revive. So, yeah. Gua ini main lagi. Tapi gua cut. Kalau dari awal ya kebosanan lah nanti. Udah. Ambil, gak tau gue mau kabur kali ini. Gue gak mau menghabiskan waktu di sini lagi. Woi. Nice. Gak mau gue ngabisin waktu. Udah mati. Oh, monsternya udah pergi. Oh, selamat gua. Hah? Oke, juga ini masih 3 orang di perapian. Nice, masih 3 orang. Tapi ya gak apa-apa sih, cewek aja. Harusnya cukup. Harusnya ini cukup. Kita turu lagi. Lupakan semua kejadian. Yang penting turu. Apa ini? Hah? Pipi. Hap? Pipi. Ada yang terjadi kah? Oh, enggak ada. Ini udah mau pagi. Oke. Okay. Lihatlah Mona Lisa Pisa. Ah, gua kira udah selesai, ternyata kakinya masih nih. Ritual Jubilee lebih marah ya. Ayolah, ini berapa itu lagi? Berapa menit lagi, Masnya? Ini kapan selesainya? Gua harus melawan ini berapa next sih? Berapa malam? Berapa naik? Ini udah siang loh. Ini survive-nya tuh supaya bisa balik lagi.
Gimana nih? Ide buruk, sumpah. Sumpah ini ide buruk ke rumah kakek. Yes! Yes! Berhasil kah? Oh yes! Apakah good ending? Berhasil tiba-tiba? Gini-gini taunya ada setannya di depan. Kan mantep. Oh kan benar. Tabrak ya lah. Chapter 1. Oh, chapter 1. Gua kira udah selesai, ternyata masih ada chapter 2-nya. Oke. Hah? What? Kok gua malah ada di back room game lain ini? Oh, ya udahlah. Segitu aja. Dan bye-bye. Udah selesai.